Assalamualaikum, selamat petang. Ini cara untuk membuat pembaharuan kad CIDB ya. Pertama sekali anda kena ada akaun dulu, sama ada untuk syarikat ataupun personal. Dan seterusnya masukkan nombor password and then terus ke login. Setelah masuk, anda terus pergi ke construction personal. Klik pada view details. Seterusnya, pergi kepada register foreign workers. Segala maklumat pekerja perlu diisi di setiap kolom. Penuhkan setiap kolom dan seterusnya muat naik gambar berukuran pasport latar belakang biru and then last kali kena muat naik permit. Permit kerja ya. Setelah semua dekat atas ni selesai, automatik segala data, segala detail akan keluar dekat sini. So, sini boleh nampak segala gambar ada. Langkah seterusnya boleh pergi kepada personal card. Dan masuk kepada renew personal card. Perlu lengkapkan proses di sini. Klik sini. Dan kolom ini juga perlu diisi step by step sampai ke hujung. And last kali sampai ke payment.